Assalamualaikum teman-temanku semua, salam sehat buat kita semua dimanapun berada. Di sini kita lanjutkan dengan video kita setelah L300 terbalik di tanjakan Batu Comba ini ya teman-teman. Di sini kita perhatikan antrian yang datang baik dari arah Medan maupun arah Sipirok. Di sini makin ramai ya teman-teman. Sementara ini yang datang dari arah Sipirok. Sementara L300 yang terbalik ini akan langsung dibongkar muat ya teman-teman, agar kelancaran lalu lintas di Batu Comba ini bisa secepatnya normal kembali. Terpantau kita di sini bus ALS yang akan menuju Kota Medan, yang mana bus ALS ini yang dari Pulau Jawa ya teman-teman. Disusul di belakangnya sama bus Bintang Utara. Kebetulan ini udah terlambat, biasanya bus Bintang Utara ini jam 5 subuh udah lewat di Batu Comba ini ya teman-teman. Di sini sekarang udah sekitaran jam 10 pagi, masih tertahan di Batu Comba. Jika kita perhatikan untuk saat ini, baik mau turun dari arah Sipirok sudah mulai sedikit sulit ya teman-teman, dikarenakan L300 masih butuh proses untuk dievakuasi.
sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.